Oke, ini cara sederhana melepas bos mesin ya, kepunyaan motor matic seperti Bitvario. Ini kita gunakan baut 12-an, panjangnya setengah kilan tangan seperti ini ya. Yang dratnya full, terbuat dari baja ya. Lalu laker bekas puli CVT. Ini shock 30 ya. Kalau bengkel pasti ada shock 30. Lalu kita gunakan ring. Oke, ini langsung saja kita coba untuk pelepasannya. Jadi ring kita masukkan ya. Lalu, nah masuk seperti ini. Untuk bagian laker di dalam ya. Jadi jangan di luar. Lalu ring. Tinggal kita masukkan murnya ya. Untuk lebih mudahnya bautnya ini kita balik. Nah, jadi kita balik seperti ini. Untuk murnya dari luar. Oke, lalu tinggal kita putar, kita tahan pakai kunci ring ya. Oke, tinggal kita putar-putar sampai lakernya itu masuk ke dalam dan menekas bos mesin sampai keluar ya. Oke, kita putar terus ya. Oke, sudah masuk. Oke, hampir lepas ya. Nah, sudah lepas. Jadi seperti ini. Ini akan kita pasang yang baru. Nah, untuk pemasangan seperti ini. Oke, tinggal kita kunci ya. Kita putar pelan-pelan sambil kita luruskan ya bosnya. Oke, ini sudah masuk ya. Kita putar terus sampai mepet ya. Sampai ke dalam bosnya. Oke, terus kita kunci
Sampai bosnya tidak kelihatan ya, cuma kelihatan lakernya saja. Nah, oke, sudah cukup ya. Tinggal kita lepas trackernya. Oke, sudah selesai ya. Semoga bermanfaat.